rahmat Allah yang Maha Kuasa, gedung gereja Kristen Jenderal Papua, klasis lainnya berkenan mengadakan sikulat, dicapiskan dan diresmikan pada hari ini Selasa tanggal 11 September 2018. Kepada pekerjaan sinode di Tanah Papua dan saya selaku wakil ketua. Bapak Wakil Ketua Sinode DKI di Tanah Papua, agar kami masuk dan beribadah di rumah Tuhan pada hari ini, tanggal 11 September tahun 2018. Dan kita semua datang memasuki rumah Allah, mendapatkan berkat kasih karunia dan rahmat, sehingga hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah memberi perhatian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan menghabiskan rumah Allah. Rumah ini ditahbiskan untuk kebaktian kepada Allah yang hidup, supaya namanya tinggal di tengah-tengah jemaat ini.